Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه شيخنا مربي روحنا الحاج عبد الله الشعبي ولر شيخنا مربي روحنا الحبيب علي بن الحاج عبد الرحمن السقاف وإلى رشيد الحبيب عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن حاشم العلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari para jemaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita. Maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi rahimahullah, beliau mengatakan, aw jahada aw ankara ayatan aw harfan mujma'an alaihi ay ala thubutihi. Atau ada orang yang mengingkari satu ayat atau satu huruf dari Al-Quran yang sudah diijma'kan atasnya. Contohnya apa? Kabasmalatin namlil latifi wasatiha. Seperti kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang ada pada surah An-Naml di pertengahannya, yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya ada orang yang mengingkari bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada surah An-Naml itu bukan termasuk bagian dari Al-Quran, maka orang tersebut dihukumkan telah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah dan orangnya disebut dengan murtad. Atau satu huruf saja dari Al-Quran dia ingkari, contohnya misalnya pada huruf Idza Ja'a Nasrullah, huruf shadnya dia ingkari, itu bukan shad tapi sin, atau huruf yang lainnya, maka orang itu pun telah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah, orangnya disebut dengan murtad. Aw zada harfan fihi mujma'an ala nafihi mu'taqidan annahu ayil harfa minhu. Atau ada orang yang menambahkan satu huruf padanya yang diijma'kan, disepakati oleh para ulama huruf itu tidak ada, hurufnya tidak ada, malah ditambahkan satu huruf saja. Mu'taqidan annahu ayil harfa minhu ayil minal Qur'ani. Dia yakin bahwasanya huruf tersebut yang dia tambahkan bagian dari Al-Qur'an. Ini pun sama. Orang tersebut telah melakukan satu sifat riddah dan orangnya disebut dengan murtad. Jadi mengingkari satu ayat, satu huruf tidak diperbolehkan, atau menambahkan satu huruf yang diijma'kan bahwasanya itu tidak ada, dia yakini bahwasanya itu Al-Quran, pun sama, orang tersebut telah melakukan satu sifat riddah dan orangnya disebut dengan murtad.
Atau yang ketiga, au kadzdzaba rasulan, atau ada orang yang mendustakan satu orang rasul saja. Kita selaku muslim muslimah, mukmin mukminah, hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun mengimani, kita percaya, meyakini semua rasul, semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, semua merupakan abdullahi wa rasuluh. Kita yakin Nabi Musa merupakan abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya Allah. Pun Nabi Isa demikian. Kita yakin Nabi Isa sebagai abdullah wa rasuluh, sebagai hamba Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada orang yang mendustakan, mengingkari satu orang rasul saja dari rasul-rasul yang ada, di antaranya 25 rasul yang wajib kita ketahui, maka orang tersebut sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah, orangnya disebut dengan murtad. Au naqashahu bi takhfifil qafi 'alal afsahi kama fil misbahi, atau meremehkan, merendahkan satu orang rasul saja, tidak diperbolehkan. Seorang muslim, seorang muslimah, mukmin mukminah, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan meremehkan, menghinakan satu orang rasul saja, tidak diperbolehkan. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana contohnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa dzalika kal yahudi wal jahalati fi wasfihim Daud alaihissalam bil hasadi. Contohnya seperti orang Yahudi dan orang-orang yang bodoh, mereka mensifatkan Nabi Daud alaihissalam memiliki sifat hasad. Ini namanya meremehkan, merendahkan Nabi Daud alaihissalam. Hal ini tidak diperbolehkan. Apabila ada seorang muslim muslimah yang melakukannya, maka dia telah melakukan satu sifat riddah, dan orangnya disebut dengan murtad. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta Radio Syafi'iyah, maka pengarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi rahimahullah, beliau mengatakan, yang berikutnya, awsaq rasmahu biqasdi tahqirihi ay ihanati qadrihi bi an qala muhaimadun mathalan. Atau ada orang yang mengecilkan, tasghir, mengecilkan satu nama orang rasul saja dengan niat tujuannya menghinakannya, menghinakan pangkat rasul tersebut. Bagaimana contohnya? Bi an qala muhaimadun, bukan dibilang Nabi Muhammad, tetapi ditasghirkan, dikecilkan dengan kalimat muhaimadun. Orang tersebut sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah, dan orangnya disebut dengan murtad. Au jawwaza nubuwata ahadin ay i'taqada jawaza wuku'in nubuwati li ahadin ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau ada orang yang meyakini bahwasanya boleh terjadi kenabian kepada satu orang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang yakin bahwasanya si fulan seorang nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah, orangnya disebut dengan murtad.
Kemudian pengarang rahimahullah beliau menguraikan secara rinci kembali awid da'a annahu yuha ilaihi wa illam yadda'in nubuwata, atau ada orang yang mengaku-ngaku dia telah diberikan wahyu sekalipun dia tidak mengaku sebagai seorang nabi. Pengakuan dia, saya telah diberikan wahyu misalnya, dia tidak mengakui dia seorang nabi, ini pun sama, orang tersebut sudah dihukumkan telah melakukan satu sifat riddah dan orangnya disebut dengan murtad. Atau awidda'a annahu yadkhulul jannata wa ya'kulu min thimariha wa annahu yu'aniqul hurul 'aina fa hadha kufrun bil ijma'i. Atau ada orang yang mengaku-ngaku bahwasanya dia masuk surga dan memakan buah-buahan surga, bahkan memeluk bidadari yang ada di surga. Fahada kufrun bil ijma'i, ini pun dihukumkan kufur dengan ijma ulama, sepakat ulama. Apabila ada orang yang mengaku-ngaku telah masuk surga, memakan buah-buahan surga, memeluk bidadari surga, maka ijma ulama, konsensus para ulama, orang tersebut adalah dihukumkan kafir. Amma law idda'a anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallama alaihi fala yakfuru. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang mengaku-ngaku bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadanya, dia bilang saya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan salam kepada saya, ini bagaimana hukumnya? Kalau ada orang yang mengaku-ngaku demikian, maka pengarang beliau mengatakan amma law idda'a anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallama alaihi fala yakfuru. Adapun orang yang mengaku-ngaku bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadanya, maka dihukumkan tidak kafir. Kenapa demikian dihukumkan tidak kafir? Li'anna ghayatahu annahu yadda'i anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam radin alaihi. Karena puncaknya orang tersebut mengaku bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha kepadanya, makanya dihukumkan tidak kafir. Wa hadha la yaqtadi al-kufra fa in kana sadiqan fadaka zahirun. Kalau dia benar, itulah jelas kebenarannya. Wa illa fahuwa mujarradu kadibin, kalau dia berdusta semata-mata adalah kedustaan yang dia perbuat. Jadi tidak apa-apa apabila ada orang yang mengaku-ngaku Nabi Muhammad mengucapkan salam kepadanya, tidak dihukumkan kafir, karena itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha kepada orang tersebut. Kemudian para jamaah sekalian, bagian yang kedua daripada riddah, maka pengarang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, dia mengatakan wal qismu tsani al-af'alu kasujudin li sanamin. Bagian yang kedua daripada riddah adalah riddah yang bentuknya al-af'alu, perbuatan-perbuatan. Bagaimana contohnya riddah yang bentuknya perbuatan? Kasujudin li sanamin, seperti ada orang yang sujud kepada berhala, ada orang sujud kepada patung, kepada berhala atau benda-benda yang lainnya, maka orang tersebut telah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah, orang yang disebut dengan murtad. Au syamsin, atau sujud kepada matahari. Au makhlukin akhar, atau sujud kepada manusia yang lainnya. Pada masalah ini, maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, dia menyebutkan secara rinci dan menjelaskannya illa lidaruratin,
sujud kepada manusia lainnya tadi dihukumkan. Apabila ada orang yang melakukannya, maka dihukumkan orang tersebut sudah melakukan satu sifat yang disebut dengan riddah, orang yang disebut dengan murtad. Illa lidaruratin, kecuali ada dalam kondisi darurat. Bagaimana contohnya? Bi an dallat qarinatun ala adami dalalatil fi'li alal istighfafi, bahwasanya ada petunjuk bahwasanya dia tidak melakukannya kecuali semata-mata hanya untuk meremehkan orang tersebut. Bagaimana uraiannya? Kasujudi asirin fi daril harbi bi hadrati kafirin khasyatan minhu fala kufra. Seperti seorang tahanan, dia sujud di negeri peperangan, ditahan oleh orang kafir. Orang kafir ini merintahkan agar muslim atau muslimah sujud di hadapannya. Dia lakukannya, tetapi dia menghinakan, niatnya menghinakan si kafir tadi. Bagaimana hukumnya? Karena dia takut diancam misalnya atau segala macam. Ini bagaimana hukumnya? Fala kufra, maka dihukumkan tidak kafir. Jadi kalau seandainya ada seorang muslim muslimah di negeri peperangan ditahan oleh orang kafir, diperintahkan untuk sujud kepada orang kafir, maka dihukumkan tidak kufur dalam hukum agama. Wa kharaja bis sujudi, dan tidak termasuk dengan kalimat sujud adalah ar-ruku'u, ruku'. Bagaimana uraiannya pada masalah ruku' ini? Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan, fa in qasadat ta'zima li makhluqin birruku'i ka ta'zimillahi kafara. Kalau seandainya ada orang yang niat mengagungkan manusia lain dengan ruku kepadanya seperti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dihukumkan kafir. Jadi apabila ada seorang muslim muslimah yang melakukan ruku kepada manusia lainnya, niatnya mengagungkannya sama seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dihukumkan kafir. Wa illa bi an qasada ta'zimahu la ka ta'zimillahi aw atlaqa. Kalau seandainya niatnya tidak mengagungkan orang tersebut atau sama sekali tidak ada niat, dia ruku-ruku aja sama sekali tidak ada niat apapun, bagaimana hukumnya? Fala yakfuru, maka dihukumkan tidak kafir. Bal huwa haramun liwuku'i suratihi lil makhluki adatan, bahkan hukumnya haram. Tidak kafir, tetapi dihukumkan haram karena terjadi bentuk rukuk tersebut kepada manusia lain menurut kebiasaannya. Jadi apabila ada orang yang rukuk kepada manusia lain tujuannya tidak mengagungkannya atau tidak niat sama sekali, maka dihukumkan tidak kafir, tetapi perbuatan rukuk tersebut dihukumkan haram dan tidak diperbolehkan. Wala kadzalika sujudu fa innahu kufrun mutlaqan amma ma jarat bihil adatu min khafdir ra'si wal inhina'i ila haddin la yasilu bihi ila aqallir ruku'i. Adapun kebiasaan yang biasa terjadi seperti merendahkan kepala dan menunduk kepada batasan yang tidak sampai kepada paling kurangnya ruku, menundukkan kepala, merendahkan kepala, kemudian membungkukkan badan sedikit saja, tidak sampai kepada batasan ruku, hanya kepada paling kurang ruku saja, bagaimana hukumnya? Fala kufra bihi wala hurmata, tidak kafir dan tidak diharamkan dalam hukum agama. Tetapi lakin yanbaghi karahatuhu
tetapi hukumnya hanya sebatas makruh saja. Jadi apabila ada orang yang merendahkan kepalanya, membungkukkan kepada manusia lain, kepada batasan paling kurang ruku, maka dihukumkan tidak kafir dan tidak haram, tetapi hukumnya hanya makruh saja. Hada ma qalahu Asy-Syarqawi wal Bujairimi. Ini semua dikomentari oleh Al-Imam Asy-Syarqawi dan Al-Imam Al-Bujairimi radhiyallahu anhuma. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bagaimana hukumnya para orang-orang sufi yang sujud di hadapan guru-guru mereka? Bagaimana hukumnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, qala Ibnu Hajar fi kitabihi al-i'lam bi qawati'il Islam, berkata al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami radhiyallahu an dalam karangan beliau kitab yang bernama al-i'lam bi qawati'il Islam, mereka beliau mengatakan rahimahullah, qad sarrahu bi anna sujuda jahalati sufiyyati baina yaday masyayikhihim haramun. Para ulama menjelaskan bahwasanya sujudnya orang-orang yang bodoh dari kalangan sufi di hadapan guru-guru mereka itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan, karena sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami radhiyallahu taala anhu dia menghukumkan demikian, bahwasanya apabila ada orang yang sujud di hadapan guru-guru mereka maka dihukumkan haram. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wal'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tardha. Walakal hamdu idza radita. Walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak. Wa la tuwallina waliyan siwak. Wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la halla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.